Dalam perkara ini, saya ingin menarik perhatian daripada permasalahan ini. Immigration mendapati terdapat kehadiran warga asing wanita khususnya daripada Vietnam dalam satu jumlah yang agak ramai, dan kehadiran mereka ini menimbulkan keraguan tentang aktiviti sebenar yang mereka jalankan, kerana disyaki bahawa kemungkinan berlaku aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral juga di penempatan pekerja asing ini. Mereka yang ditahan ini didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C, iaitu tidak ada dokumen, dan kebanyakannya melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1C, iaitu tinggal lebih masa. Terdapat mereka yang masuk dengan pas lautan sosial pada awal tahun 2019 dan tidak keluar. Saya juga ingin berkongsi dengan semua rakan-rakan media, operasi seperti ini telah banyak dilakukan oleh Immigration. Tetapi kalau kita perhatikan, masih banyak penempatan-penempatan pekerja asing yang tidak mematuhi Akta Standard Minimum ataupun Akta 446 ini. Jadi dalam perkara ini, Immigration akan mencadangkan satu polisi baru, iaitu bagi pengeluaran PLKS dan juga sambungan PLKS. Majikan perlu memenuhi Akta 446 ini dengan cara mendapatkan sijil perakuan daripada JTK. Dengan sijil perakuan ini, barulah mereka boleh dipertimbangkan untuk membawa masuk pekerja asing atau membaharui pekerja-pekerja sedia ada. Oleh kerana ini adalah satu perkara polisi, saya akan membawa cadangan ini kepada Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, dan akan dibincang juga dengan Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Tenaga Kerja untuk penyediaan garis panduan dan SOP. Dan jika semua cadangan ini diterima, SOP dan garis panduannya dapat disediakan, saya akan cadangkan supaya ia dikuatkuasakan pada tahun hadapan.